Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan kita, menciptakan kedua orang tua kita, menciptakan kakek nenek kita sampai buyut-buyut kita, yang menciptakan juga Nabi Adam, manusia pertama yang sempurna di atas muka bumi ini, sehingga beranak pinak, melahirkan banyak manusia keturunan. Dan alhamdulillah Allah jadikan kita semua anak cucu Adam sebagai hamba dan khalifah di atas muka bumi ini. Allah bukan hanya menciptakan kita, tapi juga menyiapkan rejeki buat kita. Amin. Rejeki yang kita miliki sampai saat ini tidak pernah ketuker. Alhamdulillah. Rejeki yang Allah siapkan buat kita cukup buat kita dari awal kita hidup sampai kita mati. Allah bukan hanya juga menciptakan dan menurunkan rezeki buat kita, tetapi juga Allah membimbing kita manusia untuk menjadi khalifah yang baik di atas muka bumi ini. Maka Dia utus para rasul, para utusannya. Dia turunkan wahyu-wahyunya. Dia turunkan Al-Quranul Karim, pedoman wahyu Al-Quran yang terakhir kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi pedoman hidup buat kita menjadi khalifah yang sukses di atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di majelis maulid ini Allah berikan panjang umur, sehat badan. Amin. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang masih punya utang mudah-mudahan segera lunas utangnya. Amin. Yang suaminya mau kawin lagi, oh enggak, bapak-bapak gimana, mau diaminin apa kagak ini? Jangan ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan istiqomah, cukup satu aja istrinya. Amin. Satu aja kagak habis. Kalau mau nambah ntar mat, yang satu mati dulu. Bener kan? Iya bener, bukan ngaduain ibu-ibu. Mudah-mudahan anak cucu, anak mantu kita semuanya menjadi orang soleh dan solehah, alim dan alimah, mujahid dan mujahidah fi sabilillah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Mati kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat salam kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta nurun, anta iksirun, anta misbahus suduri. Ayo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, saya merasa berbahagia, bangga, dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada takmir dan juga kepada pengurus Yayasan Masjid Raya Palapa Baitus Salam yang hari ini dengan wasilah undangannya walaupun agak mepet mendadak, tapi alhamdulillah qadarullah saya bisa. Ya, alhamdulillah. Dengan wasilah undangan ini kita jadi bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka, bisa ikut kita menghadiri peresmian lift dan apa? Plafon. Ngeresmin plafon aja dipakai diresmin ya. Luar biasa ini. Luar biasa. Oh, yang di atas ini? Ini baru ini? Oh, bukan. Oh, yang di atasnya lagi. Masya Allah. Iya, cuma saya terlambat ya, nggak ikut apa namanya prosesi gunting pitanya, nggak lihat bagaimana plafon yang baru ya. Mudah-mudahan insya Allah dengan peresmian lift, plafon, kalau mau direnov apanya dindingnya yang cakepan ya, kalau perlu tegelnya diganti dah insya Allah, amin ya Rabbal. Supaya apa? Ibadah kita nyaman, betul. Supaya kita betah di masjid, betul. Supaya masjid kita kagak malu-maluin. Jangan kalah sama rumah ibadah agama lain. Ya. Tapi jangan sampai kita bermaksud mempercantik, memperindah, dan membuat masjid kita nyaman. Ya, jangan sampai dianggap kita ini berlomba-lomba berkontestasi dengan umat agama lain. Ya. Udah lihat nonton film video apa itu? Ada mantan pejabat yang ngomong katanya agama itu jangan formal. Ya, agama itu gak usah banyak macam-macamnya, banyak tingkahnya. Ya, agama itu cukup moral, panduan akhlak. Jangan-jangan orang bersemangat agama itu hanya untuk apa? Cari pemeluk, banyak-banyakan umat, banyak-banyakan rumah ibadah. Dipercantik, dibikin gagah. Ada yang ngomong begitu? Ada kagak? Ada. Itu yang ngomong siapa itu kemarin? Hah? Dahlan Iskan apa ya? Bukan ngomongin. Emang iya ngomongin. Kenapa sih orang pada alergi sama agama? Saya bingung. Emang agama menakutkan? Emang agama monster? Emang kalau kita bikin masjid bagus, gereja bagus, kagak boleh? Boleh. Al-Quran mengajarkan kepada kita, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing umat, masing-masing ajaran, keyakinan beragama, ya, Allah sudah tetapkan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi, setiap rasul bawa syariat dan manhaj kehidupannya.
Meskipun ada yang menyimpang dari agama aslinya, yaitu agama Islam, tapi tetap Allah berikan kebebasan bagi umat manusia ini untuk memilih agama. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah dengan baik. Beriman dengan baik. Pegang keyakinan itu, pegang iman itu. Dari kita lahir sampai kita mati, insya wala tamutunna illa wa antum. Dan siapa yang mau kafir, silakan aja, kata Allah. Gua enggak maksa lu. Lu mau beriman, iman itu akan berguna, bermanfaat kembali untuk diri kalian. Bukan menambah kebesaranku, kata Allah. Walaupun seluruh manusia ini, makhluk ini semua menyembah Allah, mengagungkan Allah, tidak akan menambah kebesaran Allah itu sendiri. Sebaliknya, kata Allah, walaupun tidak ada satupun makhluk, termasuk manusia di atas muka bumi ini, yang tidak ada satupun mereka yang menyembah aku, tidak ada yang mau mengikuti agama aku, tidak ada yang mau mengikuti tuntunan yang aku turunkan kepada Nabi dan Rasul, maka itu tidak akan mengurangi sedikitpun kebesaranku. Ya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan agama ini untuk apa? Rahmatan lil alam. Untuk kebaikan diri kita, kita beragama ini, jadi orang beragama, jadi orang yang mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Hidup kita ini harus ada yang nuntun, harus ada yang bimbing. Ente aja kalau jalan di jalan raya, ya, ada lampu merah. Ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Betul? Kalau gak ada lampu merah, kalau gak ada lampu lalu lintas, apa yang terjadi? Beradu semua mobil. Maju, akhirnya apa? Macet di mana-mana. Betul? Nah, kalau pengen tahu macet kayak begitu, datang ke kampung saya sana. Tahu daerah Jembatan 5. Udah pernah ke sana? Mak-mak, nyari kompor pernah? Nyari kuali, nyari langseng, ya, nyari barang-barang dapur. Itu dari zaman dulu, zaman mungkin emaknya, neneknya dulu pada belanja. Dulu di Jakarta belum ada pasar-pasar macam-macam. Dulu pada belanja di Jembatan 5 sono. Tahu Jembatan 5? Woi. Itu yang tukang apa, kredit keliling, belinya di sono. Iya, ini mama juga kreditnya. Beli apa tuh, apa namanya, alat-alat masak, ya, zaman dulu kan tukang keliling itu belinya di sono. Ah, itu kalau mau lihat macet kagak beres lalu lintas, ada di situ tiap sore. Masya Allah. Jadi beradu, kalau hidup ini nggak ada panduan, nggak ada rambu, nggak ada norma, nggak ada yang halal, nggak ada yang haram, semua kehidupan manusia ini akan rusak. Manusia akan hidup seperti binatang. Makan, tidur, berhubungan seks, berantem, rebutan, ya, rebutan betina, tahu rebutan betina? Ya. Itu aja kerjanya binatang. Punya otak? Kagak. Punya aturan? Enggak. Ya. Di hutan, di rimba, siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang lemah, dia jadi mangsa, dimakan. Apakah manusia mau kehidupannya seperti kehidupan yang ada di alam rimba? Enggak mau. Maka manusia Allah ciptakan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Qalu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada para malaikat, "Wahai para malaikatku, sungguh aku akan menjadikan seorang makhluk, seorang manusia di atas muka bumi ini menjadi khalifah." Kira-kira saya mau tanya, ini bumi, ya, bumi yang kita tinggalin, ada duluan bumi apa ada duluan kita manusia? Duluan mana? Duluan bumi. Bumi, langit Allah ciptakan udah dari awal. Setelah ya ada alam semesta, Allah ciptakan bumi ini, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan dan sebagainya. Baru diciptakan apa? Penghuninya. Ya. Allah ciptakan dulu fasilitasnya. Kelengkapan, alat-alat kelengkapannya di bumi ini Allah ciptakan dulu buat manusia. Silakan saudara baca di dalam surah Ad-Dukhan, di dalam surah Fussilat. Ya. Allah ciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari. Allah cukupkan semua fasilitas rezeki untuk seluruh makhluk hidup sejak sebelum makhluk itu diciptakan oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Lahir ke dunia ini, walaupun kita lahirnya telanjang, walaupun lahirnya kita gak bawa bekal, gak bawa modal, walaupun lahir kita itu gak punya ilmu, karena belum belajar, tapi Allah sudah siapkan rezeki buat kita selama ada di dalam kandungan ibu kita, Allah udah kasih kita makan. Alhamdulillah. Apa yang dimakan oleh ibu kita, kita serap. Betul? Ya gak? Makanya kita bisa hidup tuh tumbuh dari nutfah, dari alaqah, kemudian jadi mudghah, kemudian jadi apa? Berkembang menjadi jabang bayi. Ya. Makanya kalau nyumpain anak jangan sembarangan. Amit-amit jabang bayi. Woi. Itu makhluk sempurna itu, enggak boleh nanti jadiin bahan olok-olok, bahan perkataan yang buruk. Ya. Itu makhluk sempurna, kita bisa tumbuh begitu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan diberikan ruh, ditiupkan ruh oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita tumbuh. Ya. Ada tulangnya, ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, ada jantungnya, ada kakinya, ada ginjalnya, semua. Sempurna pada akhirnya kemudian kita lahir ke alam dunia ini. Kita pada hakikatnya sudah membawa rizki kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ketika kita berada dalam perut kandungan ibu kita, kita makan dari apa? Saripati makanan yang dimakan oleh ibu kita. Apa yang dirasakan oleh ibu, perlakuan si bapak, ini anak juga tahu, dengar di dalam perut ibunya. Betul? Insya. Maka ajari anak kita yang ada dalam kandungan sang ibu dengan apa? Dengan suara-suara yang baik. Perdengarkan Al-Quran. Emaknya suka baca Al-Quran. Khatam Quran. Banyak baca sholat. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Emaknya banyak baca zikir. Ya. Nah, kalau emaknya lagi hamil, ya, bawaannya uring-uringan aja, bawaannya jauh dari Quran, jauh dari sholat, jauh dari salawat, jauh dari zikir kepada Allah, bagaimana anaknya ini lahirnya nanti gak pernah dengar
bacaan-bacaan yang baik yang dibawa, yang dimasukkan ke dalam jiwa anaknya ketika dalam kandungan. Ya, maka itu ayo kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Nabi, yang beriman kepada Nabi, ya, yang mau mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, yang mau mengikuti pedoman yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, ayo tanamkan, perdalam rasa cinta Rasul itu kepada anak-anak kita sejak di sejadi. Gimana caranya Pak Ustaz? Menanamkan dan memperdalam cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikenalin dari kecil. Siapa nabinya? Makanya ilmu akidah itu penting, ya. Kalau kita ingin persiapan menghadapi kematian, persiapan nanti menghadap ditanya oleh para oleh malaikat di alam kubur, kita mesti siapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di alam kubur. Yang pertama, Allah akan malaikat itu akan bertanya apa? Man rabbuka. Betul? Betul enggak? Ditanya, "Siapa Tuhanmu?" Apa jawabannya? Allah atau harta? Siapa Tuhanmu? Allah atau apa lagi? Kita kalau salah jawab, ini bahaya. Maka belajar akidah itu wajib hukumnya fardu ain, supaya akidah itu menancap tertanam dalam hati sehingga kemudian kita bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir di alam kubur. Yang kedua pertanyaannya, man nabiyuka, siapa nabimu? Ini ditanya, makanya kita harus siapkan. Wama kitabuk, apa kitabmu? Al-Qur. Maka kita wajib belajar ilmu tentang Allah, wajib belajar tentang ilmu baginda Rasulullah, dan wajib belajar ilmu tentang Al-Qur, kitab suci kita. Yang keempat, malaikat mungkar nakir nanya apa? Waman ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Woi. Woi. Ini orang Islam benar enggak diaku sebagai saudara kita? Ya? Jangan-jangan saudara kita bukan orang Islam. Kadang-kadang enggak sedikit orang Islam yang menjadikan orang di luar Islam, orang yang enggak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, enggak beriman kepada Al-Quran, dia jadikan saudara. Betul apa betul? Ada yang begitu? Yang percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Nabi, percaya kepada Allah, justru enggak jadi saudara. Malah jadi musuh. Umat Nabi Muhammad bermusuhan. Umat Nabi Muhammad perang satu dengan yang lainnya. Umat Nabi Muhammad gak pernah bisa bersatu. Menganggap orang lain, kelompok lain, jamaah lain, musuh. Rival. Lawan. Nauzubillah min. Beda pengajian. Dibilangnya bukan bagian dari kita. Beda ustaz. Bukan bagian dari kita. Ini banyak sekarang ini. Ya. Yang model-model begini banyak. Yang ingin mengkotak-kotakkan umat Islam, yang ingin memecah belah umat Islam,
seolah-olah pakai berdalil dengan dalil Al-Quran, berdalil juga dia dengan sunnah Nabi SAW, berdalil dengan perkataan ulama, tapi mereka tempatkan ayat Quran, hadis, perkataan-perkataan ulama, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak pada tempatnya. Misalnya, ada sahabat, ada tabi'in yang mengatakan, jangan kamu duduk, jangan kamu bermesraan, jangan kamu bergaul dengan ashabul bid'ah, dengan para pelaku bid'ah. Tapi mereka tempatkan maksud dari orang yang melakukan bid'ah itu adalah kepada umat Nabi yang melakukan praktek yang diperselisihkan apakah ini bid'ah atau sunnah. Dalam perkara-perkara hukum yang bersifat khilafiyah. Ada di antara imam empat mazhab, misalnya, yang menjadikan kunut subuh itu sunnah. Betul? Seperti siapa? Imam Syafi'i. Ada imam mazhab yang menganggap kunut subuh bukan sunnah. Dianggapnya bid'ah. Maksudnya bid'ah itu baru, tidak dilaksanakan oleh baginda Rasulullah. Ada yang mengatakan begitu. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i, kunut subuhnya itu setelah ruku. Imam Malik, kunut subuhnya sebelum ruku. Jadi ada tiga versi. Satu, sunnah kunut subuh tapi dilakukan sebelum ruku. Sunnah kunut subuh dilakukan setelah ruku. Yang dua imam lain menganggap itu bukan sunnah, baik sebelum maupun sesudah ruku. Nah, ada orang datang bawa ayat larangan kita untuk mengikuti bid'ah, larangan dari sahabat dan tabi'in, jangan kamu bergaul, jangan kamu duduk, jangan kamu bermesraan dengan para pelaku bid'ah. Mereka tempatkan ayat, teks, hadis dan perkataan para ulama itu untuk apa? Untuk menghajar, untuk menjauhi, untuk tidak bergaul dengan umat Nabi yang mempraktekkan hal-hal seperti ini yang khilaf di kalangan para ulama. Ya, makanya ada yang kalau ketemu saya, misalnya ketemu saya nih, jangankan ketemu bapak-bapak, ibu-ibu, ketemu saya beda manhaj, beda ngajinya, beda kitabnya, dia kagak negor. Ngucapin salam aja kagak. Padahal sama-sama mengucapkan salam kepada sesama muslim itu sunnah Nabi. Tapi dia bilang, kami kelompok sunnah, tapi ngucapin salam kepada orang Islam aja kagak. Ada yang begitu? Ada. Salam aja enggak, muka kalau ketemu melengos. Abis sholat berjamaah, gue maju duduk di depan mau ngajar pengajian, dia pada keluar. Ada begitu banyak. Mau duduk ngajinya kalau yang ngajar dia gurunya, yang satu aliran aja. Padahal kita ngaji mah ngaji aja sama siapapun, selama dia bermanhaj akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, mau dia ahlul hadis, pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, pengikutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita boleh ngaji sama dia, silahkan.
Mau gurunya beraliran akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, pengikutnya Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, ya enggak apa-apa juga kita mengaji sama dia. Toh yang dibaca kitab tafsirnya sama, tafsir Ibnu Katsir juga, tafsir Imam Tabari juga, tafsir Ibnu Abi Hatim juga, tafsir Fathul Qadir juga. Yang dibaca sarah hadisnya sarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, sarahnya Sahih Muslim, sarahnya Imam Nawawi. Yang dibaca juga hadisnya Bulughul Maram, sama. Yang dibaca kitab hadisnya Umdatul Ahkam, yang dibaca sarah hadisnya Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, sama. Yang kita baca, mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, mau dia Persis, kalau dia belajar ngaji tentang sifat-sifat baginda Rasulullah, kitab rujukannya sama, As-Syama'ilul Muhammadiyah, karangan Imam At-Tirmidzi. Ya? Yeah? Mau yang Salafi, rujukannya kitab itu juga. Mau yang NU, rujukannya itu juga. Emang kitab itu yang ngasih tahu kita sifat-sifat Nabi. Bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana alisnya Nabi, bagaimana bentuk bola matanya Nabi, bagaimana telinganya Nabi, bagaimana dahinya, keningnya Rasul, bagaimana bentuk bahunya Rasulullah, rambutnya Nabi setinggi apa, sepanjang apa, bagaimana jarak antar alisnya Rasulullah, keningnya, hidungnya, bagaimana bibirnya Nabi digambarkan, bagaimana perawakannya Rasulullah, bagaimana siwaknya Nabi, bagaimana harum wewangian yang dipakai oleh Nabi SAW. Itu semua dijelaskan dalam satu kitab namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Itu yang jadi rujukan semua umat is, mau dia alirannya Salafi, mau dia alirannya Asy'ari, mau dia alirannya ini, mau dia orang sufi, mau dia orang tarekat, mau dia ahli hadis, mau dia ahli filsafat, ahli kalam, sama. Kalau ngaji bab tentang kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW, ingin tahu sifat-sifat fisiknya baginda Rasul dan sifat-sifat akhlaknya baginda Nabi, maka rujukannya juga satu. Alhamdulillah. Nah, ini kadang-kadang umat Islam penyakitnya itu apa? Merasa paling benar sendiri. Ini penyakit sebenarnya dari Yahudi. Oi. Ya, ini penyakit merasa paling benar sendiri, paling iye, tahu paling iye? Hah? Kata orang Betawi paling apa? Paling iye. Paling ho'oh, udah. Paling murni kebenarannya. Yahudi juga menganggap apa? Dia ras yang paling murni. Ras pilihan Allah. Bangsa pilihan Tuhan, the chosen people. Maka ini penyakit. Kalau kita tidak hati-hati, virus ini bisa menyebar, menular, dan menetes ke dalam diri umatnya baginda Rasulullah SAW. Merasa pemahamannya paling murni. Merasa pemahamannya, pengamalannya paling sunnah. Merasa pemahaman, pengamalannya itu yang paling benar, dijamin. Tidak akan salah, maksum. Yang lain semuanya sesat. Sama itu pola pikirnya dengan orang Yahudi. Nauzubillah min zalik. Maka itu kita harus banyak berlapang dada. Menerima perbedaan. Bersatu dalam akidah. Berjamaah dalam ibadah. Beruhuwah dalam pergerakan. Dan kita juga harus toleransi dalam masalah-masalah khilafiyah. Setuju? Sepakat? Insya Allah. Jadi jangan kita pilih-pilih masjid ini, ya? Ini masjid. Ini masjid ini apa? Milik seluruh umat Islam.
Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surah Al-Jin. Masjid itu didirikan oleh kita umat Islam ini semata-mata untuk apa? Bersujud kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kita harus menerima semua umat Islam, apapun latar belakangnya, dia mau sholat di masjid kita, harus kita terima. Gak boleh masjid dikapling-kapling buat untuk satu golongan saja. Gak boleh masjid dikapling-kapling yang khotib, yang ngasih ngisi pengajian di masjid ini harus dari aliran saya saja. Itu gak boleh begitu. Mau dia masjidnya Salafi ke, NU ke, Muhammadiyah ke, Persis ke, gak boleh. Kita terbuka aja. Walaupun pengurus yayasannya, ya supaya apa? Memudahkan koordinasi, memudahkan dia apa namanya bergerak, tentu harus ada keharmonisan, kesepahaman, kesepakatan. Ini masjid pengelolanya Ahlus Sunnah yang bermanhaj atau yang bermazhab ini, silakan. Tapi jangan bikin tulisan, bikin spanduk, ini masjid hanya untuk Sunni Asy'ari. Gak boleh begitu. Ini masjid hanya untuk golongan Salafi yang boleh ngisi di sini. Gak boleh begitu. Ya. Bagaimana nanti kita mau jawab pertanyaan di alam kubur? Kalau kita ditanya, waman ikhwanuka, siapa yang disebut saudara-saudara kamu itu? Yang disebut dengan saudara kita, orang-orang Islam itu adalah ahlul qiblah. Man sholla sholatana, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa orang yang sholat sama dengan sholatnya kita. Wastaqbala qiblatana, dan yang menghadap kiblat sama dengan kiblat yang kita hadap. Kemana kita menghadap kiblat? Kemana? Ke Ka'bah, ke Baitullah. Kiblatnya sama, sholatnya sama, jumlah rakaatnya sama, gerakannya sama. Ya. Paling yang beda apa? Ya beda bacaannya dikit-dikit di dalam. Betul? Ada doa iftitah, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi. Ada yang doa iftitahnya, apa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada doa iftitah, apa namanya, subhanakallah bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk, macam-macam. Ya kalau saya tahu semua. Tahu semua, kenapa? Saya pernah mondok di pondoknya NU, pernah. Mondoknya di Muhammadiyah, pernah. Aktif organisasi di Muhammadiyah. Di Mesir dulu saya bergaul dengan semua. Saya ngasih pengajian bukan hanya di Muhammadiyah, tapi juga ngasih pengajian di majelis-majelisnya teman-teman Nahdiyin. Jadi biasa. Jangan kita kapling-kapling. Pemahaman Anda silahkan. Tapi yang namanya ilmu, hikmah, itu kata Rasulullah adalah bolatul mukmin. Yang namanya ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan, wisdom, itu adalah barang yang hilang milik kaum muslimin, milik orang beriman. Maka itu dimanapun kita menemukan hikmah, kita menemukan ilmu, ada mutiara-mutiara yang berserakan, maka boleh kita ambil dari mana saja selama dia manhaj akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, so Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bermacam-macam. Ya, dalam mazhab fikih ada 4. Bahkan ada tambahan satu yang mazhab Zohiri, Abu Daud Az-Zohiri, itu Ahlus Sunnah juga. Di antara tokohnya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Dalam akidah ada 3 alirannya Ahlus Sunnah Jamaah itu. Ada Ahlul Hadis, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Maka ayo kita, walaupun kita merasa akidah kita, mazhab kita yang paling benar, tapi jangan menafikan
jangan menyesatkan aliran mazhabnya orang lain selama masih dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah. Nah, ini kita harapkan masjid Baitus Salam, yang kita harapkan masjid menjadi masjid yang terbuka rahmatan lil alamin. Ya. Sebab apa? Ciri masjid ya yang alirannya nyeleneh menyimpang itu apa? Gak boleh ada orang lain di luar kelompoknya yang sholat di situ. Kalau ada yang sholat di situ, habis itu dipel, habis itu disiram, dibersihin, seolah-olah bekas sujud kita, bekas telapak kaki kita najis. Ada yang begitu, woi. Ada. Hah? Mau tahu? Ya, pokoknya cari aja kalau ada masjid lambang ada pelangnya LDII. Ah, itu. Katanya udah punya paradigma baru. Paradigma barunya menerima khotib dari ormas-ormas Islam di luar mereka. Paradigmanya katanya sholat siapapun orang di luar kelompoknya boleh, tapi dalam prakteknya gak dijalankan, cuma di pusatnya aja. Kalau ada inspeksi ya kunjungan, ada pengawasan dari MUI, baru udah tuh sibuk, wow, seolah-olah bisa berbaur dengan yang lain. Tapi kalau gak ada inspeksi, balik lagi dia. Ada yang begitu. Gak boleh kawin dengan orang di luar kelompoknya. Haram. Gak dikasih izin sama imamnya. Jadi bukan cuma kiai. Kita mesti dapat restu, dapat izin. Ada imamnya. Kalau ngaji harus mangkul. Tahu mangkul? Ya. Ngaji itu harus riwayatnya pakai riwayat dari gurunya aja, nggak boleh di luar itu. Itu namanya mangkul. Itu aliran begitu, ada yang begitu. Ya jangan oa-oa aja makanya. Ya nanti bingung. Lah kok saya bekas sholat di sini kok tadi pas kayaknya tadi bekas itu sholat, lah kok ada orang ngepel gitu ya. Nah itu jangan sampai masjid kita jadi kayak begitu. Ya kita harus menjadi apa? Masjid teladan. Sebab kita ini pengikutnya umat baginda Rasulullah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Siapapun dia, selama dia beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW, mengikuti garis ijma'nya para kaum muslimin. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Harus mengikuti jalannya orang-orang beriman. Kalau dia keluar dari jalan orang-orang beriman, dia enggak mengakui saudaranya muslim sebagai saudaranya, maka itu bahaya. Nuwallihi ma tawalla. Allah mengancam orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, yang tidak menganggap saudaranya orang Islam sebagai saudaranya, maka Allah mengancam dia. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan arahkan dia sebagaimana apa yang dia inginkan. Wa nuslihi jahannam. Biarinlah, lu silakan jalan. Jalan terserah lu, sebodoh amat. Gua enggak mau bimbing, kata Allah. Tapi ujungnya, wa nuslihi jahannam. Kami akan arahkan dia, jebloskan masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min zalik. Maka itu penting. Belajar sunnah Nabi yang komprehensif. Belajar Al-Quran yang komprehensif. Tahu dasar akidah, tahu ilmu akidah, tahu ilmu tentang sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar sirah. Insya Allah. Ini sirah Nabawiyah ini penting. Ya. Jangan sampai anak-anak cucu kita taunya biografi artis, pelawak, ya,
badut, banyak badut sekarang. Badut ada di Senayan, badutnya ada di istana, woi, badutnya ada di mana-mana sekarang. Ya, yang begitu-begitu jangan dijadikan idola, idol, tahu idol? Ya, idol itu kalau dalam bahasa Inggris artinya berhala. Jangan dijadikan berhala. Yang harus kita jadikan contoh teladan sempurna itu hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau kita ingin sukses, ingin bahagia dunia akhirat, maka kita harus mencontoh Nabi Muhammad. Bapak Ibu mau ingin sukses dunia, misalnya nih, mau pengen sukses dunia aja, ya, jangan bicara agama dulu deh, dunia aja dulu. Ingin jadi sukses jadi pedagang, ingin jadi sukses apa, jadi pemimpin, ingin sukses jadi panglima TNI, ingin sukses jadi apa, polisi, ingin sukses dalam bidang keduniaan, itu contohnya yang paling lengkap ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pedagang yang sukses, beliau pemimpin yang sukses, beliau pengusaha yang sukses, entrepreneur sukses, beliau itu panglima perang yang sukses, ya, beliau itu hakim yang sukses atau qadhi, beliau itu pemimpin masyarakat yang sukses. Dari ukuran keduniawian, sukses semuanya. Nah, kalau kita ingin sukses akhirat juga, maka kita harus mencontoh kepada siapa? Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ibadahnya Nabi seperti apa? Harus kita contoh. Minimal, kalau nggak bisa mendekati, ya minimal nyontoh dikit-dikit. Ya. Nabi perintahkan, sunnahkan baca sholawat minimal, ya minimal, minimal. Ya. Baca sholawat satu kali habis sholat, bisa gak? Bisa gak? Gampang sholawat mah. Betul? Gak perlu pakai syarat, pakai wudu. Ada sholawat mesti wudu dulu? Gak ada. Sholawat mesti pakai sarung dulu? Hah? Pakai baju, ente di rumah pakai celana pendek selawat juga boleh, jadi beda baca Quran. Baca Quran gak boleh pakai celana pendek. Kalau aurat kita terbuka gak boleh baca Quran, gak etis. Selawat boleh gak? Boleh, dalam keadaan apapun, mau tidur, berbahan, ya, mau sambil duduk, mau ambil ngerokok juga boleh, asal jangan maksiat. Mau maksiat selawat, ah itu gak boleh, kurang ajar namanya. Sama kayak orang mau minum apa? Minum whisky baca apa? Bismillah. Ya. Mau makan babi baca bismillah, kurang ajar. Ya, ada yang begitu. Ada contoh itu viral-viral kayak begitu kan? Ya, mau mencuri, mau berzina baca bismillah dulu. Waduh. Kacau. Nah, itu juga selawat begitu. Tapi ya, dia dalam keadaan apa saja bebas, bisa. Minimal kita baca sholawat 1-10 kali setelah sholat fardu. Apa Nabi contohkan lagi? Istighfar tiap hari. Ya. Kalau Nabi itu istighfarnya minimal satu hari itu 70-100. Itu Nabi itu minimal 100 kali istighfar. Lah kalau kita istighfarnya berapa kali? Berapa kali? Cuma 3. Abis sholat, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Udah. Lo mantas salam, abis itu lantas jalan. Ya. Gimana? Ya, masih mending lah 3. Berarti sehari 5 kali sholat fardu dapat 15, masih mending. Daripada enggak. Tapi kalau bisa, abis setiap sholat fardu, kita baca istighfarnya 10 kali. Berapa kali?
10 kali insya. Udah dapat berapa? 50. Sebelum tidur baca istighfar. Ya, berapa? 20. Supaya apa? Bisa nyama, bisa nyamain seperti apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah 70 kali minimal Nabi. Jadi sebelum tidur itu baca istighfar. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, istighfar sebelum tidur. Ya Allah, istighfar yang pertama astaghfirullahalazim. Hari ini saya bentak-bentakin suami. Woi. Benar apa enggak? Ya Allah, astaghfirullah, hari ini saya ngomongin tetangga. Ya Allah, astaghfirullah, hari ini saya terlambat apa? Bangun. Ya Allah, astagfirullah, hari ini saya nonton yang kagak benar, yang kagak benar. Ya Allah, astagfirullah, hari ini saya dengar gosip demen amat gitu kayaknya. Ya, enggak boleh itu dosa. Maka istighfar. Ya Allah, istighfar hari ini astagfirullahalazim. Hari ini saya nulis sesuatu yang enggak benar. Itu istighfar. Ya. Jadi mulai dari apa yang kita lakukan hari ini minimal 20 pekerjaan yang enggak benar, kita sebelum tidur mohon ampun kepada Allah. Minta ridho-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum tidur kita baca apa? Ayat kursi. Itu dijamin oleh Nabi SAW. Siapa orang di malam harinya sebelum tidur dia baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati man dhal ladzi yashfa'u indahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma. Terus apa? Wala yuhituna ya. Wala ya'udhu hifzhu ma wa huwal 'aliyyul 'azhim, akhir ayatnya. Siapa yang baca itu sebelum tidur, kemudian dia paginya ya, dia tidak bangun lagi alias apa? Meninggal ya. Maka wajib dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu. Makanya hati-hati, kita perlu persiapan. Kan namanya Allah panggil kita kan gak lihat waktu. Orang mati gak nunggu sakit, betul? Orang mati gak nunggu tua. Orang mati gak nunggu kita masuk rumah sakit, enggak. Maka harus persiapan. Sebelum tidur kita banyak baca istighfar, baca ayat kursi, kemudian baca kul huwallahu ahad allahu samad, kemudian muawwidzatain ya, supaya apa? Bangun kita dalam keridhaan Allah Subhanahu. Itu sunnah Nabi itu. Subuh. Kalau kita ya, bangun subuh jangan lupa baca doa, kemudian melangkah ke masjid, baca doa, masuk masjid, baca doa, salat sunnah fajar 2 rakaat, sunnah Nabi. Lalu salat berjamaah subuh, kemudian habis itu wirid, zikir sampai syuruk. Syuruk jam berapa ya syuruk sekarang? Eh? 6:30 ya? Kira-kira 15 menit setelah syuruk baru sholat syuruk, atau 10 menit, jangan langsung, tunggu dulu 10 menit sampai isyraq, sholat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, siapa orang yang sholat subuh kemudian dia setelah itu duduk berzikir, nunggu sampai waktu syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji sempurna. Tamah. Pahala hajinya sempurna. Tiap hari bisa haji kita. Insya Allah. Jadi banyak amalia-amalia sunnah yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, salah satu sunnah juga untuk menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, ya, itu dengan bagaimana?
menghidupkan hari. Jadi saya ada baca kemarin, saya baru pulang dari Kairo Mesir, ya, nganterin santri-santri baru yang mau melanjutkan studi di Al-Azhar, ya. Saya jalan-jalan di belakang Masjid Al-Azhar, Kairo, dapat buku, judulnya bagus, Al-Yaumun Nabawi. Judulnya apa? Al-Yaumun Nabawi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, satu hari bersama Rasulullah. Ngapain aja Rasulullah tiap harinya, ada di situ. Mulai dari bangun tidur sampai sholat subuh, terus siangnya sampai zuhur, asarnya, maghribnya, isyanya, sampai tidur lagi, di situ ada. Jadi amalan hariannya baginda Rasulullah bukan hanya ibadahnya, sholatnya, tapi juga apa? Pergaulannya. Rasulullah kalau habis sholat subuh ngapain? Ketemu siapa? Ziarah ngapain ya, ketemu bermajlisnya bagaimana, itu semua ada. Maka ini sangat disarankan, bagaimana hari-hari kita ini mencontoh apa yang dilaksanakan, dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Kita ini betul-betul menjadikan beliau itu sebagai teladan. Jangan sampai anak cucu kita nanti teladannya itu apa? Messi. Ya, Messi ya prozionis. Oh, kalau gitu yang enggak prozionis Pak Ustadz, yang suka bantu rakyat Palestina. Ronaldo. Ah, jangan. Ya, walaupun dia pro Palestina tapi Ronaldo apa? Kumpul kebo. Anaknya 4, tapi kagak kawin dia. Kagak ada surat nikahnya itu. Woi. Ya. Ini hati-hati, jangan sampai anak kita, cucu kita idolanya Ronaldo. Lah, gimana? Ya kalau dia profesional dalam apa? Dalam sepak bolanya, dalam olahraganya ya silakan. Ya. Mengempatkan inspirasi, latihannya apa aja yang dia latih. Tapi kalau mencontoh gaya hidupnya, jangan. Nah, ini. Nah, termasuk kalau kita ingin apa? Memperbaiki bangsa dan negara. Ya. Itu contoh tauladan terbaik itu ada pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini besok 20 Oktober pelantikan presiden. Betul? Presiden dan wakil presiden terpilih. Sehari setelah itu nanti ada pelantikan menteri, betul? Alhamdulillah. Saudara dulu mau milih beliau yang terpilih atau yang lain, saudara harus mengakui, saudara harus menerima itulah pemimpin kita. Betul apa betul? Itu saudara harus akui. Gak boleh nanti dibilang, ah itu bukan presiden gua. Ya, ini bukan presiden kita. Gak bisa. Kalau dia udah terpilih, udah sah melalui proses hukum, dinyatakan dia sebagai presiden terpilih, ya kita harus sami'na wa ato'na. Silakan beda pilihan, ya kemarin-kemarin udah selesai. Ya. Kalau mau kritik, kritiklah dengan jalur-jalur yang benar, konstitusional. Sampaikan protes, kritik, kebijakan yang objektif. Silahkan. Islam itu tidak anti oposisi. Islam itu terbuka. Kalau ada orang memberikan masukan, kritik terhadap pemerintah, penguasa, boleh. Al-Quran memberikan izin. Nabi memberikan contoh. Harus ada pengawasan, harus ada keseimbangan, harus ada kontrol terhadap penguasa. Harus. Jangan semuanya satu kur. Nah, bagaimana pemimpin di dalam Islam itu
juga kita harapkan mereka menjalankan kepemimpinannya agar dia menjadi amanah dan adil, maka rambu pedomannya itu ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita harus terus amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah. Kita doakan. Jadi doa pemimpin ini penting, mendoakan pemimpin itu penting. Ya. Kata seorang tabi'in, kalau saya punya satu doa yang mustajab, doa yang dijamin oleh Allah akan diterima dan dikabul instan, doa instan yang dijawab Allah instan, maka aku akan pakai doa yang satu itu untuk mendoakan kebaikan pemimpin. Insya. Jadi jangan doain pemimpin yang jelek-jelek walaupun lu gak suka sama dia, ya Pak ya, walaupun gak suka sama pupu papa. Ada di sini, woi woi, walaupun kita gak suka sama dia, kita doain yang baik, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dia jadi orang benar. Gak semua ulama yang kita kenal hebat-hebat zaman dulu, gak semuanya dari awal juga orang benar, enggak. Malik bin Dinar, seorang ulama yang hebat, orang alim, orang soleh, salah satu wali min awliyaillah, dulunya juga begal, perampok, pencuri, orang gak benar. Tapi dia dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'ah Adawiyah, perempuan, dulunya tukang nyanyi. Tukang nyanyi klub malam. Tahu klub malam? Biduanita. Auratnya kemana-mana. Dulu. Tapi kemudian dapat hidayah. Dia jadi orang salehah. Berguru kepada orang alim. Dia jadi sufinya. Orang yang dekat kepada Allah subhanahu. Sehingga kata-katanya itu mutiara-mutiara yang bisa banyak kita ambil pelajaran dari beliau. Salahuddin Al-Ayyubi, itu yang membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tahun berapa? 2 Oktober 1187. Salahuddin Al-Ayyubi juga dulu masih mudanya. Ya, demen royal juga, demen main gitu. Tapi kan ada saatnya ketika dia mendapatkan panggilan jiwa, panggilan hati, karena pengaruh pendidikan dari pamannya, dari sultan sebelumnya, ya Imaduddin apa Nuruddin Zangki, maka kemudian yang tadinya dia cenderung kepada dunia, tadinya dia bermewah-mewahan, tapi kemudian panggilan jihad itu mengubah segalanya dan dia menghabiskan hidupnya, mewakafkan hidupnya untuk menggerakkan umat Islam, membebaskan Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Jadi sebaik-baik doa kita doakan buat pemimpin. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan dia bisa berubah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ya. Kalaupun enggak seperti yang kita doakan, ya mudah-mudahan keburukannya tidak membesar, itu aja. Mudah-mudahan keburukannya tidak menular, itu aja yang minta. Ya gak apa-apa lah, lu jelek-jelek aja tapi sendirian aja. Lu jahat-jahat aja tapi jangan ngajak-ngajak orang, ya begitu. Itu udah mending itu, minimal. Itu dengan apa? Doa. Maka doanya orang Islam diajarkan oleh guru-guru kita dulu, ulama-ulama terdahulu, kalau khotib menyampaikan khutbahnya di mimbar, doakan penguasa. Bukan mencari muka, bukan menjilat. Doa itu adalah permohonan yang sungguh-sungguh dari seorang hamba kepada Allah, agar Allah memperbaiki hati para pemimpin. Insya
Jangan disamakan doa kebaikan pemimpin diartikan menjilat. Enggak, bukan menjilat itu. Bukan mencari ridhonya pemimpin, bukan. Justru doa begitu itu kan sebenarnya apa? Ya. Seolah-olah apa? Kita kritik. Ngeritik pemimpin yang paling aman itu caranya bagaimana? Doa. Ya, ini saya ajarin. Lu kalau mau ngeritik pemimpin abis-abisan, lu banyakin doa deh. Ya. Ya, banyakin doa. Itu kan sama aja kita mengekspos ya kejelekan, kekurangan pemimpin tapi kepada Allah. Kita doain supaya Allah perbaiki. Insya Allah. Itu kritik yang paling bagus itu. Makanya jangan sepelekan doa. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan taufik dan hidayah. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Ya, kita bisa jadi orang tua yang bertanggung jawab, jadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, jadi pemimpin masyarakat yang bertanggung jawab, jadi imam, jadi ustadz, jadi apapun profesi kita, dimanapun kita bekerja, kita bawa nama baik baginda Rasulillah. Jangan sampai amal kita, akhlak kita menjadi buruk namanya baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena akhlak kita yang dilihat oleh orang. Orang lain ngelihat akhlak kita, perbuatan kita jelek, maka dampaknya kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, orang Islam, pejabat-pejabat Muslim banyak yang korupsi, banyak yang main cewek, banyak yang bermaksiat. Akhirnya mereka menuduh kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bahaya. Hati-hati. Kita sebagai umat Nabi, kita mesti menjunjung tinggi nama baik Rasulullah. Ya? Jadi pejabat, pejabat yang baik, pejabat yang jujur, pejabat yang lurus. Jadi profesional, profesional yang baik, yang jujur, yang amanah. Ya? Jadi kepala rumah tangga, jadi ibu-ibu yang baik. Jangan jadi tukang gosip, jangan jadi tukang apa ya, nyela orang, jangan suka komentar yang jelek-jelek di media sosial, ya. Ini zaman sekarang begitu. Nauzubillah min zalik, ya. Maka itu apa? Kita harus hati-hati, kita harus jadikan semua tindakan kita ini akan dinilai orang. Kalau orang menilai kita baik, maka itu alhamdulillah akan mengangkat nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau perbuatan kita tercela, perbuatan kita buruk, na'udzubillah, itu bisa menyebabkan orang memandang Nabi kita dengan hina dan rendah. Makanya harus hati-hati. Jagalah hati. Insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Dalam rangka menanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, harus jaga manajemen hati kita. Jangan kita berbuat hal-hal yang tidak baik, ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik kepada kita semua dan para pemimpin kita agar negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mohon pembacaan doa. Silakan. Mau diumumin dulu? Ya, langsung. Baik. Langsung kita tutup dengan doa. Mari kita angkat kedua tangan kita, menengadahkan hati kita, mengkhusyukkan hati dan lisan kita, memohon kepada Zat yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, yang Maha Besar. Dialah Allah yang mengetahui semua apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam tindakan kita, apa yang ada dalam setiap ucapan kita. Tapi kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah tahu apa yang ingin kita minta, tapi kita dengan hajat yang kita sampaikan ini,
yang kita ungkapkan ini itu adalah bentuk penghambaan kita dan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kita mengangkat kedua tangan kita kepada Allah dengan merendahkan hati kita. Meskipun tangan kita ini berlumuran dosa, meskipun mata kita banyak dosanya, meskipun telinga kita, lidah kita, kelamin kita, kaki kita banyak dosanya kepada Allah, tapi kita beranikan kita, diri kita untuk memohon kepada Allah agar Allah tidak menolak doa-doa kita. Kita enggak pantas, kita malu berdoa kepada Allah padahal diri kita ini banyak dosa dan banyak maksiat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, Tuhanmu berfirman, doalah, mintalah kalian kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan mengijabah semua doa-doa kalian. Supaya Allah berikan kepada kita tauhid yang murni, iman yang kuat, istiqomah dalam agamanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله يا Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami, dosa anak cucu anak mantu kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, pemimpin-pemimpin yang sudah menghadap kepadamu maupun yang masih hidup, pemimpin yang sudah selesai masa jabatannya maupun yang akan mengemban amanah jabatan yang baru ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah taufik kepada kami semua, kepada para pemimpin-pemimpin kami, kepada para menteri-menteri yang akan dilantik oleh presiden nanti. Ya Allah, berikan taufik dan hidayah kepada mereka ya Allah, agar mereka memiliki rasa takut kepadamu ya Allah, agar mereka sayang kepada rakyat ya Allah, agar mereka memiliki rasa malu ya Allah, karena di pundak mereka, di dada mereka ada keimanan, ada syahadat kepadamu dan syahadat kepada Rasulmu. Ya Allah, berikan mereka rasa malu ya Allah untuk korupsi. Ya Allah, jauhkan mereka kecenderungan untuk berbuat zalim. Ya Allah, jauhkan mereka dari akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela dalam diri mereka, istri mereka, anak cucu keluarga mereka ya Allah. Agar kami semua dapat menegakkan kepala kami, dapat membahagiakan dan membanggakan Rasul kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti ya Allah. Agar kami berkenan mendapatkan syafaatnya beliau ya Allah. Agar kami ridha, Engkau beridha kepada kami sehingga kami bisa melihat wajah Nabi-Mu ya Allah. Agar kami bisa minum di telaga Kausar Nabi kami ya Allah. Agar kami bisa masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.